melewati jembatan. Nggak nyampe. Waduh, gagal nyonge, piye iki? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Umfin di channel Trek-trekan Viral Pada Batini Boom. Ya, kembali lagi, ini adalah konten kedua yang mana saya masih menggunakan truk Trintin ini. Ini adalah truk yang super panjang sekali. Ini bisa dikira-kira bahwa panjangnya ini bisa satu kali lapangan bola. Wah, kok panjang sekali. Saya mengada-ngada ya. Iya, saya mengada-ngada. Ya enggak lah, masa lapangan bola itu panjang banget loh, itu lapangan bola itu. Ya ini lihat ini, kalian bisa mengira-ngira sendiri panjangnya seperti apa ini. Wow, panjang sekali nih truk Trintinnya ini, menggunakan topi di atas itu. Dan jangan lupa kita truk Trintinnya dikasih terpal. Nah ini gunanya ketika nanti ketika hujan mak biur ber gitu. Nah itu minyakku enggak kebasahan karena di sini aku mengangkut minyak ini. Wah, ini minyaknya ini sudah ditunggu para ibu-ibu PKK ini. Wah, sudah mengantri ini di pasar mana ya? Ya, pasar mana saya enggak tahu. Pokoknya kita lurus saja, kita ke pasar. Pasar apa? Pasar yang nanti kita lewati. Yo, pokoknya terima kasih yang sudah menonton channelnya Umfin ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa subscribe, jangan lupa support terus channelnya Umfin. Pokoknya kita kembangkan channel ini nanti menjadi top 1 channel di Indonesia. Indonesia yang sangat windah ini, berbagai macam kendaraan ini, nanti kita akan menjadi top YouTuber nomor 1 simulator se-Indonesia, yang insya Allah akan sedunia. Mantul jiwa. Ya, yang namanya kita lah hanya bisa berdoa, hanya bisa berusaha. Untuk hasil nanti biar Allah yang menentukan ya. Pokoknya yang penting kita bersenang-senang saja. Kita bikin konten setiap hari, Senin sampai Jumat jam 4 upload. Kecuali hari Minggu libur karena aku family time. Aku mau healing-healing dulu. Pokoknya berapapun penontonnya, berapapun yang subscribe, pokoknya kita main truk-trekan ini. Yo, nampaknya kita akan melewati kota ini. Wah, kita akan melewati kota. Melewati jembatan ini. Jembatan apa ini? Jembatan Shirotol Mustaqim atau enggak ini? Oh, bukan, ini jembatan air. Mantul jiwa ya. Kita lihat dari dekat truk Trintin kita. Itu tampilan dari depan itu cantik sekali. Dari samping teman-teman itu, di belakang kita ada truk Canter itu. Wow, ini muatan kita mana? Transparan coy, transparan, mantul jiwa. Jos ini. Bentar, ini tak screenshot dulu buat thumbnail. Ini nanti thumbnailnya di YouTube itu apa ya? Truk ini super panjang. Jos ini ya, super panjang truku ini. Pokoknya tiada hari tanpa aku bermain truk-trekan ini. Jos. Terpantau sekarang pukul 12 siang ini. Wah, ini matahari sudah di atas-atasnya ini. Dan ini panas banget. Jon. Pokoknya kita harus selalu waspada ini, jangan sampai kejadian yang di konten pertama tadi, pertama mulai tadi aku nabrak itu, jangan sampai terulang lagi. Oh, seperti biasa di depan kita adalah menara Eiffel KW itu. Itu adalah menara Eiffel yang khas di daerah Indonesia. Itu KW itu. Itu buatan apa, Cina itu? Buatan Cina. Oke. Aku gelandang memasuki. Ada nabrak itu. Truk nabrak motor itu. Wah. Tadi truknya itu ngeremnya mendadak itu. Mantul jiwa ya. Ini loh, aku tuh suka dari
tampilan atas dari samping ini. Wah, cantik sekali ini jalannya. Jos, memang kalau truk Trintin ini jalannya kayak siput, nggak bisa kenceng karena ya memang ini lagi membawa muatan ini. Wah, kita mau kemana ini? Kita lihat map dulu ya. Oke, posisi kita sekarang berada di sini. Posisi kita sekarang berada di sini dan kita mau kemana ya? Wow, atau lewat sini aja? Lewat sini. Kita coba lewat sini ya. Ini loh, lihat ini loh jalannya ini loh. Ini posisi kita lurus saja nanti belok kanan sini. Wuh, menantang sekali. Yo, kita lewat sini saja. Oke, menantang. Pokoknya kita mencoba jalan yang tidak lazim. Kita jalan yang tidak lazim, yang tidak dilalui truk, dan kita akan melewati jalur ekstrim itu. Gak sabar aku melewati jalur ekstrim. Mana jalurnya ya, yang tadi yang kayak Ulosowo tadi ya. Pokoknya kita cari, kita happy-happyan saja, karena memang kalau jalan yang seperti itu sudah mainstream. Makanya aku tuh, waduh, gak level aku jalan-jalan seperti ini tuh. Aku harus mencari jalan-jalan yang ekstrim, karena aku harus mencoba yang namanya mana ya jalannya ya. Oh, dia depan. Wow, itu dia jalannya. Yo, kita coba ya. Kita coba melewati jalur yang ekstrim ini ya. Oh, bener lek. Kita coba. Nggak nyampe. Yo, kita coba melewati jalur ekstrim ini menggunakan truk Trintin ini. Apakah bisa truk ini melewati jalur pedesaan? Wow, ini kalau nggak di channelnya Umpin tuh nggak bakal seperti ini pokoknya ini. Pokoknya demi subscriberku, demi pengikutku, demi fan-fannya Umpin ini, apapun kulakukan. Ini yang gak biasa truk Trintin melewati jalur pedesaan yang tidak beraspal. Nah, ini tanah liat ini. Waduh, ini bisa gak ini? Ini pokoknya kalau ini gagal ya dimaklumi loh. Pokoknya jangan dimarah-marahi loh aku. Wah, pokoknya aku bocahmu ya pokoknya aku. Wow, jalannya seperti ini. Kita melambung dulu agar pas. Agar pas ini. Wah, sik. Jos ini sampai hari ini detik ini tidak ada kendala ini. Pokoknya kita harus gini ini bentar. Tek Trintinku ini pastikan ini remnya jalan ini. Nih, wow. Gimana ini jalannya Tek Trintin ini? Wah. Bisa enggak ini? Pokoknya kita yakin saja, kita ilmunya yakin dan tetap optimis. Pokoknya kita melambung, jangan lupa melambung. Oh, remnya dipersiapkan, remnya. Wow, sedikit gasro. Waduh, nabrak wit pisang. Waduh. Nabrak wit pisang, lek. Nabrak wit pisang. Waduh. Wah, merinding aku ini. Wah, aku takut gagal ya. Wah, nampaknya gagal ini. Oh, bisa. Waduh, kita mundur dulu. Judulnya ini truk melewati jalan yang tidak lazim. Wah. Ini. Apakah bisa ini terbunyi? Oke.
Wah ini jangan-jangan ini Yana ya. Waduh, gagal nyonge, piye iki? Nyangkut ini, waduh, ini nyangkut nih loh, nyangkut uwet nih loh, waduh, blaret, wah hijan ini, wah ini bisa disimpulkan truk Trintin ini kesusahan melewati jalur pedesaan seperti ini. Nampaknya ini aku harus mengganti kendaraan ini ya. Wah, apakah aku harus mengganti kendaraan ini? Nampaknya iya. Ya, mungkin nanti aku akan ganti kendaraannya ya. Aku akan ganti mobil Panther. Aku akan memakai mobil Panther melewati jalan ini. Melewati jalan ini loh. Waduh. Melewati jalan ini, nanti ini akan menggunakan mobil Panther. Jadi kita enggak menggunakan mobil Trintin ini, karena memang ini gagal, ini nyangkut, ini gimana ini. Waduh. Oke, teman-teman, nampaknya gitu dulu. Bentar. Jangan ending dulu. Kita harus berusaha lewatnya. Weh, bisa lek. Waduh, nyangkut. Oh, nyangkut lek. Eh. Waduh. Oh, bisa. Wah, nampaknya aku kesusahan lek. Truk ini nampaknya stuck di sini. Fix, aku harus ganti mobil ini. Aku harus ganti mobil Panther. Jadi setelah konten ini, aku akan memakai mobil Panther melewati jalan ini. Fix ini. Aku nggak bisa. Oke, gitu dulu ya konten dari saya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian senang. Jangan lupa share video ini ke teman, ke tetangga, ke pacar, ke saudara, ke keluarga. Pokoknya, oh yeah. Oke, see you, bye bye, yeah.